Oke, Sobat Ulur, selamat sore. Saat ini kita akan cari barang-barang berharga, kenangan sejarah Farel Prayoga ya, di sekitaran rumah Farel ini ya. Kira-kira ada barang-barang antik apa ya kira-kira teman-teman? Kita akan mengikuti Bang Kobar. Nah, kita akan cari ya teman-teman. Di bawah-bawah itu masih ada. Iya, di mana? Di mana? Oh, kira-kira ada apa barang-barang antik dari Farel? Itu ada mobil-mobilan, ya. Dulu pernah dinaiki Firman dan Farel. Oh iya, selain itu? Selain itu dulu ada speaker, ada bokeh speaker, topi yang dipakai Mas Haji sekarang, yang dulu pernah saya unboxing ya di situ. Iya, iya. Terus ada alat audio. Oh, ini ya di sekitaran ini ya. Situ itu mobil-mobilan. Oh, oh, sepertinya ini teman-teman ya. Ini yang dibilang Bang Kobar mobil-mobilannya barang antik dari Farel Prayoga. Jadi ini teman-teman, ini barang antik termasuk barang yang dulu dipakai oleh adik Farel ya, sama Firman. Jadi ini sudah seperti ini kondisinya teman-teman. Ya, kondisinya mobil-mobilannya seperti ini. Ini kenangan waktu Farel bersama Firman ya. Mobil-mobil yang kesukaannya. Nah, ini ada HP. HP Nokia, teman-teman. Mungkin ini HP yang dipakai dulu. Ya. Jadi kira-kira di sekitaran ini ada barang antik apa ya? Selain daripada mobil ini. Oke, kita lihat lagi apa teman-teman. Gak ada ya. Di sini ini bambu, barangkali ada di bawah. Di sana kita lihat ya. Jadi di sekitaran ini barangkali ada barang-barang yang antik di bawah ini. Oh, tidak ada teman-teman. Kemarin saya sempat melihat di sini ada salon kenangan Farel ya. Salon kenangan Farel, tapi sekarang sudah nggak ada. Oke, kita lihat di ini. Oh, ini bekas kompor ya teman-teman. Kompor sudah tidak dipakai. Jadi sepertinya sudah tidak ada ya barang-barang antik dari Farel Prayoga sepertinya. Mungkin masih disimpan ya hal-hal yang bersejarah di rumah Farel. Oke teman-teman. Ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, ini rumah terkini. Keren-keren. Oke, masih dalam proses pengerjaan. Oke, teman-teman. Nanti kita cari info lagi barang antik Farel Prayoga.